SS Research and Innovation, Telkom University has a purpose: contribute to the nation. Vision: become research and entrepreneur university in 2023, which plays an active role in the development of information technology, best technology, science, and art. So, has more than 55,000 alumni spread across 30 countries. Telkom University. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya di acara webinar series pengabdian masyarakat pendampingan PPDB Telkom School 2021 atas inisiatif tim dosen tiga fakultas, yaitu Fakultas Komunikasi Bisnis, Fakultas Ilmu Terapan, dan Fakultas Ekonomi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Widiatmoko, STM MBA, Kepala Sekolah SMP Telkom Purwokerto. Kemudian yang terhormat Bapak Tri Januari Ariri, Ketua PPDB dan Tim Humas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita siang ini masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap semuanya? Kayak itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Ini adalah biodata saya. Jika nanti ada pertanyaan atau jika mau menghubungi saya secara langsung, boleh melalui email maupun melalui WhatsApp atau melalui sosial media. Silakan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya masuk ke materi yang pertama tentang peranan marketing ya. Jadi kalau dilihat dari peranan marketing saat ini ya, di era sebetulnya si calon konsumen ini sampai datang ke kita dan pada akhirnya membeli produk kita, pada akhirnya memutuskan mau daftar di tempat kita. Nah, orang-orang dan juga bisnis ya, itu sifatnya tidak statis ya, tidak diam, tapi berubah seiring jalannya waktu. Seperti tadi saya ceritakan, preferensi orang sekarang mulai berubah ya, dari yang mulai tadinya offline, kemudian kombinasi offline online. Mohon maaf ya, saya baru bisa join tadi Mbak Ayu info gitu kan, memang banyak agenda yang bersamaan gitu kan untuk ininya kan. Ya ini terakhir ini ada audit mutu internal di IPT tentunya. Ini juga barengan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terlihat apa yang saya sampaikan pada pagi hari, siang hari ini ya? Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Aulia ya, saya adalah dosen di Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Senang sekali ditanyakan atau dikonsultasikan, sama-sama kita bahas di sini. Kami pun gitu ya, belajar juga dengan, dari Bapak dan Ibu gitu. Oke, izin share screen ya Mbak Aulia. Iya Ibu punten. Memiliki rasa ingin mengembangkan sekolah itu harus tumbuh di diri. Ingin ditanyakan kepada Pak Moko juga dipersilakan, atau Bapak Ibu nih, karena kita waktunya masih ada kurang lebih 15 menit ya sampai setengah 4, kalau ada yang ingin bertanya mungkin. Iya, mungkin berbagi diskusi aja Pak Moko, Bu Marta. Boleh, siap Bu Dini. Memang Pak, kendala kita tuh memang kalau kita punya content creator itu kan memang pertama berbayar dan kedua cocok-cocokan ya Pak ya, pengalaman kalau dengan content creator itu harus tahu visi misi, terus sama nggak tesnya gitu ya Pak ya. Nah,
satu hal yang mungkin bisa dicoba, Pak. Terima ini kasih. Oke, terima kasih ya semuanya, Bu Marta, Pak Moko, Pak Yanu, ya. Pak Moko, Pak Ayu, Pak Ayu, Pak Yanu, teman-teman yang lain. Tetap semangat, Pak. Jaga kesehatan. Insya Allah ketemu lagi.